Okey, hari ini 11 Mac, hari Isnin 2024. Zarif dan kanak pelajar-pelajar MRSM lain, MRSM Ranau, datang untuk mendaftar. Mendaftar di MRSM Ranau ni. So, kita rasa macam aircon dah tengah, dah pukul 9, rasa aircon dia light lah, tak panas. Tapi tak sejuk sangat. Okey, ini adalah dewan. Dewan untuk kita daftar. Kita ramai, lihat dah ramai ibu bapa dan pelajar-pelajar yang berkumpul di sini. Untuk maklumat tuan-puan juga, kaunter tabung haji telah dibuka ya. Kaunter tabung haji telah dibuka. So, ibu bapa yang ingin mendapatkan maklumat, yeah, boleh ke kaunter tabung haji untuk membuat pendaftaran. Belakang tu ada bukit cantik. So, ini dewan badminton dan dewan serbaguna. Itu kelas room. Beginilah suasana pendaftaran hari pertama di MRSM Ranau. So di sini disediakan meja untuk mengisi borang bagi ibu bapa yang datang dan belum mengisi borang. Tapi sebenarnya banyak, 2 jam pun tak siap sebenarnya kalau tak isi lagi borang. So di sini pelajar-pelajar yang dah isi borang, dia akan beratur di sini untuk dilihat sama ada dokumen mereka cukup atau tak sebelum dibenarkan masuk ke dalam dewan untuk mengambil bilik asrama, maklumat bilik asrama dan maklumat home room. Ini Zarif tengah tunggu. Kepada ibu bapa yang berminat, so Zarif punya baju tengok ada lencana. Yang lain mungkin tak beli di Mara, jadi baju mereka belum ada lencana, tapi sebab juga lah mereka dapat jumpa juga baju MRSM. Ibu bapa yang berminat untuk membuka akaun dengan salah satu daripada bilik darjah dia. Sebenarnya kita nak pergi cari tandas, tapi kita nampak bilik darjah. Oh, jadi keliling ni adalah bilik darjah. Dia lebih kurang, dia adalah 3 tingkat bangunan bilik darjah. Di sini pun ada bilik darjah, meja tu. Di bawah ni ada tempat untuk hantar barang. Kuas tingkap dia. Uy, besar tandas dia. Ini tandas untuk kanak-kanak yang pergi bilik darjah. Ada 8 singki. Tile lantai pun cantik, ini tak basah. Ini tile mahal, mungkin yang sini biasa. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7, 8. Ada 8 tandas. Ni tanda spidol. Oh, tanda campur juga. Ada juga. Ada juga jamban untuk duduk. Sudah ada bagi kita harap buat meja air dia lah. Oh, beginilah keadaan
bukit yang cantik. Dan di bawahnya adalah dewan ni. Dan ada nampak, kita nampak ada dataran. Dataran ni mungkin boleh digunakan untuk aktiviti kawat pengakap. Dan di dataran ni kita boleh nampak ada kerusi. Kerusi tiga layer yang boleh diduduki oleh pelajar-pelajar. Yang cantik buat dataran ni yang boleh duduk dan melihat. Okay, kita berada di depan untuk lobby masuk MRSM. So depan tu ada bukit. Sekarang Arik akan tunjukkan kita tempat cantik. Mana Arik tempat yang cantik tu? Okey, jom jalan. So Arik akan tunjuk tempat cantik. Dia cukup je dekat rumput ni. Sini Arik, cantik. Wah, ini kita nampak macam ada pelantar pandang lihat ke mana dia akan lihat pemandangan dia. Luas eh, kawasan ni. Dia punya dataran juga ni. Dataran di luar. Boleh buat macam-macam aktiviti. Okey Arik, apa dia? Dan kita telah pun sampai, iaitu dataran ni kita boleh melihat kemudahan sukan, iaitu di hadapan ni adalah padang bola MRSM. Nampak cantik kat dia punya padang tu, nampak rata. Cuma rumput dia belum penuh lagi. Oi, berangin. Berangin dan nyaman dia punya cuaca sini. Dia dingin lah, tak panas macam di bawah. Lepas tu kuat lagi dia. Dan sejuk lah. Arik nak tinggal sini? Tengok sebab depan tu pun tengok berkabus. So kawasan ni pagi tadi lagi kuat kabus dia. Oh, inilah pemandangan keseluruhan MRSM ni daripada dataran ni. Ramai pelajar-pelajar yang datang. Ini depan ni adalah pejabat lah dari MRSM Ranau. So ibu bapa tadi parking kereta di sana, guard di depan tu. So tapi keliling yang kita impress ialah dia punya bukit-bukit keliling MRSM ni lah. Itu yang mahal dia. Mungkin boleh nampak sedikit puncak Mount Kinabalu di sini. Adik, kalau air dah jam 4, air nak asrama lah. Nak duduk asrama ke? Ada jam 4 nak masuk asrama ke? Tekatan 4? Bukan tekatan 4. Tekatan 4. Jam 4 dah sekarang dah kena masuk asrama. So nampak Arik excited dengan tempat ni. Dia impressed. So dia bersemangat tu masuk asrama. So ni tadi pelantar yang kita berdiri di atasnya. Dan di bawahnya rupanya adalah grandstand. So MRSM ni dia ada grandstand untuk pemain-pemain melihat pertandingan bola sepak yang dimainkan lah. So lepas ni mungkin banyak sekolah-sekolah lain yang akan buat friendly match dengan MRSM Ranau. Tapi saya doubt lah MRSM Ranau akan ada team yang kuat, kerana pelajar dia ni lah geng-geng studynya. Arik, jom kita pergi ke sekarang. Kita akan lihat tempat exercise. Kita tengok dah ramai keluarga-keluarga pelajar yang telah bermula riadah. So walaupun jam saya sekarang ni pukul 10 tengah hari, 10 pagi 10 tengah hari, panas sepatutnya, tapi mereka semua berasa selesa dan tidak berpeluh di berjalan-jalan di open space di kawasan yang masih Ranau ni. Sebab kita rasa lagi suhu dingin tu, masih lagi rasa light aircon punya feel tu. Memang dia punya cuaca tu, angin dia angin sejuk, bukan angin panas. So once dah masuk sini memang susah nak tukar ke MRSM lain. Oh, rupanya situ ada kafe. Ada dewan makan. Baru perasan, patutnya kita pot sini lah. Dapat dewan makan. Dah perut dah lapar ni. Tak makan apa-apa. Di sana tu belakang ni adalah dia punya asrama. Ini tempat outdoor gym untuk exercise. So dah ramai ahli keluarga pelajar yang mencuba facility outdoor gym ini. Nak cuba Arik, try tu. Belak ada budak nak main. Dia buat. So budak ni tunjuk demo dia. Tak. So ni demo exercise ni untuk kalau jogging cara macam ni, lutut tak sakit. Siapa yang sakit lutut? Boleh jogging di sini. Di sini.
masuk dalam tu, kaki dalam tu. Ha. So Arik, budak-budak yang excited ni. Arik, senyum sini. Kita harap jangan jahanam saja barang-barang ni dah lah. Harap jangan menggunakan dengan baik dan menjaga fasiliti dan tidak menyalahgunakan permainan ni. Pusing ke depan. Pegang atas. Ya, kalau pendek pegang sini. Pusing tak? Pusing? Pusing? Pegang dua-dua. Kaki angkat. Ni untuk exercise perut ni. Bagi perut kuat. Jadi muscle kat perut. Angkat kaki lurus macam tu. Macam ni. Tapi adik tak larat. Tu pun boleh buat untuk push up lah. Oh, ini push up lah. Kalau siapa kuat boleh buat push up. Cuba. Arik akan tunjukkan push up. Tangan terbalik macam ni. Push up macam ni. Tangan macam ni. Pusing-pusing tangan. Pusing tangan macam ni. Ah, macam tu. Okey, angkat kuat-kuat. Sekejap. Ayah ni. Okey, angkat. Satu, dua. Ya, angkat. Oi, satu. Okey, dua. Dibuat dengan bantuan. Dengan bantuan. Ini untuk rampingkan pinggang. Exercise untuk rampingkan pinggang. Pinggang. Oh, pusing je. So, siapa-siapa yang bersaiz besar sebelum masuk MRSM, contohnya saiz 40 lah. Lelaki kan, 40 inci pinggang dia. Lepas masuk MRSM 6 bulan, 40 inci akan turun 5 inci, dia akan jadi 35 inci. Sambung lagi 6 bulan, 35 inci akan turun ke 30 inci. So, akan ramping-ramping. Oh, ayah tengah ambil video. Okey. Boleh. Tengok dia orang budak dua-dua berani. Berani panjat tinggi-tinggi. Oh, dia boleh cross lagi. Cross bar lagi. Okey, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan terpijak kaki. Okey. Ini ramai budak-budak yang main ni. Seronok budak-budak datang sini. Nampak main macam-macam. Okey. Sudah tadi. Itu ada kafe dia. Arik pula nak tunjuk skill dia memanjat. Okey, panjat pusing ke sini. Melintas ke sini. Ke atas sekali tu. Okay, tapi pegang tepi-tepi tu. Ha, pegang tepi tu, kaki angkat sebelah. Angkat kaki sebelah dulu. Ke sini. Melintas. Tangan pegang yang tepi ni. Okey, dua-dua tangan pegang situ. Dua-dua tangan pegang situ. Tak. Dua-dua tangan pegang sini. Okey, lepas tu kaki angkat sebelah. Melintas. Kau kenalah buat yang mencabarnya. Okey, pegang tu kuat-kuat. Lepas tu pergi sana. Okey, pegang je. Mari. Cepatlah sikit lagi. Kau ni. Okey, seram turun. Dah tinggi sangat. Dah tinggi sangat turun. Nanti gayat duduk kat atas lama-lama. Oi, sebelah tangan macam Spiderman. Spiderman ke? Turun-turun cepat. Ayah nak pergi sana. Tempat lain. Ini kan tak habis budak-budak semua exercise. Okey, mari. Begitulah dia outdoor gym MRSM Ranau ni. Yang kita dah explore ni untuk okey, Arik belum cukup kuat lagi otot tangannya untuk membuat. So, ni untuk stomach muscle lah. So, kita berdiri dan kita angkat kaki ni lah. Ya, dah. Cuba ya rasa. Hoi. Baru buat sekejap. Dah kuat. Bukan itu yang pergi gym. Gym kat Puchong? Ya, gym rumah. Okey. Jom. Dan operasinya pada 20 November 2023 di SICC. Pengetua MRSM Ranau yang berusaha Encik Ismail bin Padli telah melapor diri pada 4 Disember 2023 bersama-sama dengan dua orang staf sokongan pada masa itu. Pada 8 Januari 2024, kelompok pertama barisan guru dan staf dari pusat-pusat mara yang lain telah melapor diri kepada MRSM Ranau.
Seterusnya, pada 13 Januari 2024, barisan staf sokongan dan tingkat baharu telah ditempatkan di Malaysia Beranau, diikuti oleh latihan guru baharu pada 5 Mac 2024. Dengan kehadiran barisan pendidik dan staf sokongan yang komited ini, maka bermulalah pengoperasian penuh di Malaysia Beranau sebagai sebuah sekolah berasrama penuh yang akan melengkapkan ekosistem pendidikan So ada tiga slide presentation dalam dewan ni lah supaya penonton dapat lihat slide. Jadi yang kemarin bagaimana untuk belajar ini, insya Allah kita
perjumpaan homeroom yang pertama. Kelas Zarif, nama dia homeroom Cikgu Helmi. So ni ibu bapa dan murid-murid homeroom Cikgu Helmi. So diorang tak ada kerusi sebab tadi dekat dewan ada perhimpunan, kerusi tak cukup. Jadi guru-guru telah mengambil kerusi daripada kelas. Dan jadi sekarang sebab tu dah tak ada kerusi. Sekarang kita akan tengok hostel. Ini adalah asrama lelaki. So kita akan masuk satu sampel dom. Dia konsep dom. Contohnya ni dom 14. Pintu masuk dia besar. So masuk aja pintu. Dia akan letak rak kasut. Nak letak sleeper ke apa. And then setiap bilik ni dibahagi dua. Sebelah kiri 4 katil dan sebelah kanan 4 katil. So setiap 2 katil dia dapat 2 kipas. So ni 1, 2. So 3 dan 4 kipas. Ni tempat meja study ya. Almari pun of course ada 8 sebab ada 8 katil. So kalau bilik ni dia ada view dia lapang lah. Dia nampak view hutan dan tempat bersukan MRSM. So, mari kita tengok dia punya bilik air. Apa? Berpecah. Berpecah, okey. So sini kita boleh nampak dia punya ampayan untuk pelajar level 1 ni. Tapi di atas tu pun ada ampayan. Kalau orang atas basuh, mungkin basah yang bawah. Dan pelajar level bawah ni, level 1, dia ada ampayan di bawah ni lah. So ni ada kawasan lapang di tengah-tengah asrama. So tu ada tangki air, dedicated water tank. Sekarang kita akan tengok ni tandas. Tandas ni ada dua unit, satu hujung sini dan satu lagi di hujung sana. So ini bilik air dia, lantai dia lagi cantik pada dom pakai simen biasa. Dom dia pakai simen biasa je, tapi bilik air dia pakai tile cantik. So sini ada dua sinki untuk gosok gigi ke apa. Dan sini ada tempat untuk cuci baju lah. Basuh, terus sabun, terus bilas. Di sini ada lagi dua sinki dan ini adalah sistem bilik air. So dalam dia punya shower tu adalah shower dan dia punya jamban dia buat satu unit dia gabungkan ni, jamban dan shower dekat sini lah. Tengok water system dia, kuat tak kuat. Okay, boleh tahan lah. Selesa juga nak mandi. Kuat air dia. Lepas tu dia ada proper bidet lah, bukan pakai getah. Proper bidet. So tadi kita dah jumpa 3, 4, 5 tandas cangkung sebelah kanan. 6 tandas cangkung, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ke 10-10 tandas ni adalah tandas cangkung. Dia tak ada tandas duduk. So masalah jugalah pada siapa yang sakit betul, tak boleh nak cangkung. Oh ya, ingatkan tu. Sini wing ni nampak macam ada ruang sikit kat ujung tu. Oh ni ada. Oh ni unit warden. So warden ada satu ya, jangan cari. Ada satu bilik yang khas lah. Ini dia punya sepanjang koridor dalam. Dia ada 3 tingkat lah. Sekarang kita di tingkat 2. So ni ada pemandangan ke bangunan MRSM. Pada tengok belakang tu ada bukit cantik. Bukit cantik belakang tu. Nak tengok dormitory je tulis. Bilik air lagi satu. Mana bilik air lagi satu? Bilik air sana? Ha?
Ni warden. Ni cikgu, cikgu punya tempat. Anak dia punya. Warden punya bilik ada terdapat di setiap hujung koridor ni. Wow, ada kupu-kupu So, ni bawah tu ada taman. So ni tangga untuk turun lah bawah. Okey, kita dah sampai ke tandas lagi satu. Okey, tandas lagi satu. Sama je setup dia. Untuk masuk. Ada tak yang bancang kong 1, 2, 3, 4, 5. Cangkong kat 6, 7, 8, 9, 10. Dari sini adalah asrama lelaki, tiga tingkat. Dia ada koridor, full koridor. Sekarang kita akan ke dewan makan, nampak tu. Kalau hujan ke panas, tak kena. So ini adalah dewan makan. Dewan makan, Marsim Rano. Mari tengok macam mana bentuk dewan makan ni. Ada tiang, tiang sengit untuk atap selanting tu. Ni ramai berapa? Boleh tanya dia. Ni semua ni tempat masuk dewan makan. Okey, beginilah keadaan dewan makan MRSM Ranau. Berbeza masa MRSM Taiping dulu. Ini macam hotel sikit, semi hotel. So memang cantik ni atap dewan, special. Kipas pun banyak. So inilah dia MRSM Ranau. Okey, cantik. So ni ibu bapa yang tak boleh masuk, semua berdiri di luar je. Kerana kami tak dibenarkan, semua kami berdiri di luar je. Kami telah pun Bapak Zarif. So dia akan cepat-cepat balik dan mandi. Dan lepas tu mandi pakai baju Melayu, dia akan pergi makan di dewan makan. Lepas tu dia akan pergi bersedia semua orang ke pusat Islam lah untuk semayang tarawih hari pertama puasa esok. Okey, sekian. Sekarang dah petang. Ini suasana tempat permainan. Ini berangin ni, nak pusat berangin. Cuaca dia memang macam aircon sejuk ni. Aircon kita kalau 23 campur angin ni. Hari memang budak-budak memang seronok ni ni. Ini besar dunia langkah. Kita akan lihat kemudahan sukan di MRSM Ranau. Di bawah ni adalah court futsal. So dikatakan standard court futsal ni adalah standard international. So ini specification court futsal yang diberi oleh Petronas. Ia adalah international standard. So kalau Malaysia nak buat tournament di Sabah, bolehlah mereka gunakan court futsal di MRSM Ranau ni. So di sana kita dapat lebih banyak fasiliti. Kita akan turun, tinggi juga tangga ni. Tapi ia adalah satu latihan fitness yang baik untuk pelajar. So sekarang kita dah berada di kompensal. Dan di tepinya kita lihat ada gelanggang besar untuk futsal di sini. Ini lampu dia. So antara dua kot futsal yang bersebelahan ni, diorang letak jaring supaya bola tu tak melintas ke sebelah. Nanti lain kali boleh buat bola hari, boleh main futsal. Tengok hari dia pandai futsal. So
di sebelah sini kita lihat kelihatan macam gelanggang pentak. Saya pun tak pernah main pentak, jadi saya tak tahu adakah ini adalah proper sand dia, sand punya quality. So di sebelah sini kita lihat adalah gelanggang takraw. So ada gelanggang takraw, mungkin kita boleh buat ni sebagai mini tenis. Okay, mini tenis di gelanggang takraw, tapi ada air takung. So you orang kena jaga supaya tak lama takung ke tidak nanti. Kalau gelanggang ni akan rosak. Ini takraw yang kedua. Di hadapan ni kita lihat gelanggang bola tampar. Ada dua gelanggang bola tampar, mungkin baru dibina dan belum kukuh. Itu mereka boleh letakkan di Golden Road, Golden Road. Dan di sebelah sana adalah gelanggang basketball. Okay, sejuk angin tempat ni, bola tampar dan basketball. Okay lah. So di sana kita boleh lihat grandstand bola sepak. So, mungkin pada masa akan jadikan padang balapan, padang sukaneka, tarik tali dan sebagainya pada masa akan datang untuk pesta. Dan kalau kita lihat di gunung di belakang ni, Marcel, kabus tebal sudah mula terbentuk. Tengok di belakang gunung dan sangat kabus tebal. So kabus ni sekali lagi dekat-dekat maghrib akan turun masuk